Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba', Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Ilahi dengan limpah kurnia-Nya diberikan keizinan kepada saya untuk berkongsi sedikit ilmu pengetahuan berkenaan membantu orang lain juga satu ibadah. Hadirin sekalian, tanpa kita sedari, apa sahaja yang kita buat di atas muka bumi ini mampu menjadi satu ibadah. Begitu juga dalam mengembirakan dan menyenangkan orang lain. Sifat yang mulia ini paling disukai Allah. Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling disukai Allah dan amalan apakah yang paling disukai oleh Allah? Nabi menjawab, orang yang paling disukai Allah ialah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Amalan yang paling disukai Allah ialah kegembiraan yang engkau hadirkan buat seorang Muslim, atau engkau angkat kesusahan yang menimpanya, atau engkau langsaikan hutangnya, atau engkau hilangkan kelaparan. Dengan aku berjalan bersama saudaraku untuk sesuatu urusannya, lebih aku suka daripada dapat beriktikaf di masjid ini selama sebulan. Hadis riwayat At-Tabrani. Sifat yang mulia ini juga merupakan sunnah para Nabi dan tradisi salaf. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menghampakan permintaan orang lain. Jika boleh, dia mahu mengembirakan semua orang di sekelilingnya. Selain Rasulullah SAW, dalam Al-Quran juga merakamkan betapa Nabi Yusuf AS walaupun berada di penjara, dia banyak berkhidmat kepada banduan lain sehingga digelar Al-Muhsin, yakni orang yang suka berbuat baik. Bagi orang yang menolong, kita hendaklah ikhlas, bantu sehingga selesai dan tidak mengungkit. Kita juga perlu merasakan bahawa itu satu tanggungjawab dan penghormatan. Dan bagi orang yang ditolong pula, belajarlah berkata yang baik-baik, berterima kasih, mendoakan dan tidak bersangka buruk dan cuba membalas pertolongan yang setimpal. InsyaAllah, sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.